di atasnya menggunakan fiber, jadi supaya terang ke bawahnya, irit lampu, jadi nggak perlu pakai cahaya. Di setiap ujung kita pakai flashing. Ini juga flashing join antara roof fibernya dengan si gording. Dan untuk main buildingnya itu sama menggunakan flashing. Ini flashing, jadi antara roof fiber dengan cladding main buildingnya ya, itu di joinkan sehingga tidak ada air yang masuk ke dalam celah antara si roofing dengan si cladding. Kita lanjut ke bagian depan. Ini bagian depannya kita udah cover juga menggunakan flashing. Flashing sudut, dan ada bagian cladding juga yang kita tutup di sini. Lalu antara cladding dan roofing ini kita pakai flashing juga. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah flashing join antara roofing dengan cladding supaya tidak ada kebocoran. Ya, ini adalah tampak dari atas ya. Di setiap pinggir kita kasih pemanis yaitu flashing. Selain pemanis juga untuk pengaman atau safety dari kebocoran. Ini masih ada finishing pekerjaan sedikit, penambahan skrup-skrup.